Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore dari Daejeon, Korea ya. Banyak banget yang DM ya, ataupun yang komen. Biasanya nanya kabar Megawati, kapan Megawati datang ke Korea. Dan terus terang saya sendiri nggak tahu ya teman-teman. Soalnya saya nggak pernah nanya, nggak pernah DM Megawati juga. Jadi walaupun saya ini kontennya konten tentang Megawati, tapi itu saya nggak pernah terlalu ini teman-teman, nanya-nanya gitu loh, apalagi ke saudaranya, meskipun saya berteman sama kakaknya, omnya, tantenya, tapi saya itu nggak pernah nanya teman-teman. Paling saya cuman lihat story-nya ya, story di WA gitu kan. Paling Megawati lagi mau kemana, lagi sakit atau lagi apa gitu, saya tahu, cuman saya nggak pernah ngontenin. Kayak waktu itu ya, minggu kemarin Megawati lagi sakit panas itu saya tahu, cuman ya masa iya saya mau kontenin, teman-teman ini Megawati lagi sakit gitu kan, kayaknya gimana gitu ya kan. Makanya saya, ya itu, saya nggak pernah tahu teman-teman, jadi harap maklum ya. Jadi saya ngontennya itu paling pas Megawati lagi main di Respa gitu ya kan, paling ngontennya seperti itu. Terus kalau ada berita apa gitu kan, paling seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang gimana ya, nanya-nanya Megawati kapan berangkat itu saya sendiri nggak tahu teman-teman. Nanti kita tunggu aja ya. Seandainya Megawati berangkat ke Korea pasti tahu kok. Jadi Megawati kan udah terkenal, pasti di bandara itu banyak yang minta foto atau apa gitu, pasti itu. Menurut saya seperti itu sih. Jadi kita tunggu aja kapan Megawati ke Korea. Ya pastinya kita semua ini ya menunggu ya. Saya sendiri pun sebenarnya menunggu teman-teman, cuman saya nggak pernah nanya terus terang. Udahlah, ngalir aja ya. Jadi, Megawati kapan ke Korea? Saya juga nggak tahu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti ini ya kondisi Daejeon di sore hari. Ini musim panas tapi udah mau masuk musim gugur teman-teman. Bulan 9, awal bulan 9. Nah, apa posisi ada Respa itu di sono di ini ya, Bali pohon itu masih lurus, masih sekitar 3 kiloan ya. Dekat kalau dari sini teman-teman. Benar Megawati kalau dari sini itu cuman kalau naik bis cuman 10 menit lah. Dari pabrik saya ini tuh. Tapi kan Megawati atlet, saya ini cuman TKI teman-teman. Jadi ya enggak bisalah main ke sono ya. Apalagi saya enggak kenal Megawati. Saya cuman nge-fan terus di video gitu aja ya. Jadi secara personal saya juga enggak kenal. Ya paling sama keluarganya cuma di sosmed gitu doang teman-teman. Ya udah seperti itu aja. Oh ya Megawati, kapan kamu ke Korea Megawati? Kita tunggu semua teman-teman ya. Oke, jadi kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Korea. Ya pokoknya doain Megawati selamat sampai ke Korea aja ya. Kita doain yang terbaik buat Megawati gitu aja dah. Bye-bye.